Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suparjo, pembina Pamter PSAT Cabang Oki. Ya, pada malam hari ini kami dari Satuan Tugas Pengamanan Trate melaksanakan kegiatan pengesahan warga baru Persaudaraan Setia Hati Trate Cabang Oki tahun 2020 gelombang yang kelima. Ya, kami informasikan bahwasanya Satuan Tugas kami Pamter melaksanakan item-item pengamanan. Salah satunya yaitu tamu saat datang, personel kami sudah terbagi untuk mengkondisikan parkir. Selanjutnya, setiap tamu yang hadir, khususnya undangan, akan kita tes yaitu anjuran pemerintah, yaitu protokoler kesehatan, mulai tes suhu badan, masker, dan jarak duduk. Selanjutnya juga akan kami periksa kepada seluruh warga yang hadir harus memakai pakaian sakral lengkap. Apabila kita temukan ada warga yang hadir tanpa pakaian sakral lengkap, mohon dengan hormat akan kami tunda dulu. Kami tahan dulu untuk masuk ke acara. Berikutnya juga, dari segenap panitia, kita juga ada pengamanan dari layar monitor CCTV. Jadi tidak terlepas dari kasat mata, layar monitor CCTV akan memantau setiap kegiatan, pergerakan, baik tamu, panitia, dan semua undangan yang hadir pada malam hari ini. Sistem kerja kami yaitu sistem SIP. SIP pertama yaitu gelombang pertama di Masjid Makmur, itulah regu pertama. Regu kedua yaitu di Padepokan, lanjutkan regu ketiga, lanjutkan regu keempat, dan terakhir pada malam hari ini semua anggota Pamter hadir pada malam hari ini untuk mengamankan, mensukseskan acara pengesahan warga baru PSAT Cabang Oki tahun 2020. Sekian, saya Pancasila, saya Indonesia, PSAT Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.